Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lesti Lovers dimanapun kalian berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jangan lupa sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya mendukung dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada kabar terbaru, kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar menarik dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar di siang hari ini datangnya dari postingan Leslar Update, di mana dalam postingan kali ini ia kembali memposting postingan ketika Rizky Billar tengah di KDI Indosiar semalam. Wow, sungguh gantengnya kelewatan ya. Bang Billar memang sungguh luar biasa ganteng, layaknya bintang dari Korea. Lebih dahulu, apalagi diiringi dengan lagu Korea, sungguh nampak terpancar kegantengan di wajahnya. Lalu dari postingan tersebut tak pelak mengundang reaksi dari para sahabat ya. Di sini ada akun Instagram yang bernama Leslar Update Mora Pratama, kata dia. Post makannya apa sih jadi gantengnya kelewatan gini. Lalu Modik Spiti, kata dia, kue berhenti napas tolong. Lalu biar ganteng pangkat manis pula, kalau kata Mas Tukul, Dede dapat ganti yang lebih uhu, postur tubuhnya wah tinggi panjang, wow. Itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang mengomentari kegantengan, kegagahan Rizky Billar di acara KDI yang diiringi lagu Korea dan seperti sudah menjadi bintang daripada Korea. Wow, kita doakan ya, semoga Rizky Billar kelak berjodoh dengan Lesti Kejora. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.